Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau tiba-tiba mengucapkan Amin, Amin, Amin tiga kali. Para sahabat bingung, <coughs> apa yang diamini oleh Rasulullah SAW Alaihi Maka selesai mengucapkan Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, Atani Jibrail telah datang kepadaku malaikat Jibril Alaihi Salam. kemudian Jibril berkata Ya Muhammad Man adraka ahad abawaihi Thumma lam yabirrahuma Famata fadakhalan nar Fa'ab'adahullah Qul amin Wahai Muhammad Barang siapa yang mendapati Kedua orang tuanya masih hidup Namun dia tidak Berbakti kepada keduanya kemudian mereka dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka semoga Allah menjauhkannya katakan amin wahai Muhammad maka diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Jibril berkata man adraka ramadhan siapa yang mendapati bulan suci ramadhan famata falam dan ia pun mati tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala fa khalan nar ia pun dimasukkan ke dalam neraka fa adahu Allah semoga Allah menjauhkannya qul amin katakan amin wahai Muhammad diamini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian malaikat jibril berkata ya Muhammad wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaika yang disebutkan namamu dan dia tidak bersalawat kepadamu kemudian dia mati dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjauhkannya katakan amin maka nabi pun mengamini doanya malaikat jibril dikasi orang tua sama Allah mendapati orang tuanya sampai tua tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya akhirnya apa mati dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah menjauhkannya, wahai Muhammad. Didoakan sama malaikat Jibril, semoga gak ada dari umatnya Nabi Muhammad ini yang berbuat seperti itu. Sifat-sifat seperti itu dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, itu berarti Allah itu cinta sama dia. Dia dikasih anak tangga untuk masuk ke dalam surga. Dikasih pintu surga yang mudah. Inilah orang tuamu masih hidup, taat sama dirinya ada pintu surga di depan matamu tapi dia ternyata nggak merawat orang tuanya ternyata dia nggak berbakti kepada orang tuanya malah durhaka maka menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa yadubillah. makanya dalam sebuah hadis dikatakan ada tiga golongan yang tidak dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya apa al-ugubil walidain di hari kiamat tiga golongan gak dipandang sama Allah yang pertama apa durhaka sama orang tua para ulama menjelaskan kenapa orang yang durhaka kepada orang tua itu malah jadi orang pertama yang nggak dipandang sama Allah Subhanahu Wa Taala karena orang tersebut dikasih kenikmatan sama Allah tapi diingkarin kenikmatan tersebut orang dikasih kesehatan tapi dia ingkar atas nikmat saya nggak butuh sama kesehatan ini buat apa ambil maka yang beri kesehatan akan marah baik-baik dikasih kesehatan kok malah ingkar begitu juga orang yang dikasih orang tua dia nggak berbakti dia dikasih surga sama Allah tapi dia sia-siakan saya nggak butuh surga ambil saya butuh neraka nah orang yang dikasih orang tua ini sama Allah dikasih itu surga kalau dia nggak berbakti dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala maka seakan-akan dia berkata kepada Allah saya nggak butuh surga ambil saya butuh nerakamu mu maka orang seperti itu adalah orang pertama yang tidak dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat wa'iyyatubillah oleh karena itu salah seorang Saleh, diriwayatkan kalau itu adalah si Al-Imam Hasan al-Basri Ketika ibunya wafat, dia nangis luar biasa, sampai orang bingung oh ini ulama besar, oh, ibunya mati kok nangis seperti ini, ini. gimana nih? Sampai dikatakan, anta-anta ya Imam Orang seperti mu gak pantas nangis seperti ini Harusnya punya sabar, punya tabah Lalu dia bilang, saya sabar Saya gak mengingkari sunnatul haya. Hukum alam ada kehidupan ada kematian Tapi yang saya tangisi apa? Saya kehilangan pintu surga Sebelumnya hari-hari sebelum ini saya masih punya pintu surga Adanya orang tua ini kalau saya berbakti saya punya pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi hari ini pintu surga tersebut dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya nangis karena hilangnya pintu surga Maka dari itu kita yang punya orang tua ini jangan sampai kita sia-siakan Nanti kita nggak disia-siakan sama anak kita Ngucap uff aja nggak boleh. Wala Uf. Kalau bahasa Indonesia ah. Nah, ambilkan makan ah nanti. Nggak boleh. Datangkan murkanya Allah. Ah, saja nggak boleh. Apalagi kalau sampai berkata-kata kosor. Nyakitkan hatinya orang tua. Nauzubillah ya. Mendalik bakti orang sama orang tua. Ibu kita ini nggak pernah minta upah. Ayah kita juga nggak pernah minta upah. Yang penting anaknya bahagia. Yang penting anaknya jadi orang soleh Itu harapannya orang tua Di kandungan ibunya 9 bulan Kadang nandang sakit Kadang rela makan walaupun gak nafsu Supaya buah hatinya itu mendapatkan nutrisi Ketika lahir ibunya ngalamin sesuatu yang gak pernah dialamin sama sama seorang lelaki Ngalami sesuatu yang dahsyat Bainal hayati wal maut seorang ibu yang melahirkan anaknya itu diantara hidup dan mati sakitnya adalah sakit kedua setelah sakaratul maut sakit paling paling dahsyat pertama itu yang nomor satu sakaratul maut yang kedua sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya sakitnya melebihi daripada 40 tulang kita dipatah-patahkan sakitnya wanita yang melahirkan itu melebihi daripada sakitnya 40 tulang yang ada di, di tubuh kita ini dipatah dipatahkan itu tangan kita andai kata dipatahkan gitu sakitnya kayak apa sih ini 40 tulang dipatahkan sakitnya lebih daripada itu itu ibu kita ngalamin proses yang sangat sakit demi demi mengeluarkan buah hatinya setelah itu setelah itu bukan selesai tadinya 9 bulan di kandungan setelah itu belasan tahun dirawat belasan tahun dirawat Laila nggak makan demi anaknya Lela nggak tidur demi anaknya. Belum lagi ngeluarin kotoran, dicebokin sama orang tuanya, dimandiin. Tapi ada seorang anak yang malah orang tuanya di waktu tua kencing mau nyebokin jijik. Orang tuanya di masa tua sudah nggak bisa mandi sendiri. Kemudian anaknya males untuk memandikan kedua orang tuanya, padahal di masa kecil belasan tahun belum tentu orang tua yang gak bisa mandi sendiri gak bisa cebok sendiri itu anaknya akan merawat belasan tahun seperti dia ngerawat seperti dia dirawat semua orang tuanya ini semua kan dihisap sama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang ketika ditanya sama orang tuanya mungkin orang tuanya sudah agak pikun sehingga pertanyaannya berulang-ulang marah dari tadi tanya terus dengan pertanyaan yang sama Padahal dia waktu kecil bertanya sama ayahnya dengan pertanyaan yang sama ribuan kali ayahnya nggak pernah bosen. Setiap melihat sesuatu pak ini apa dijawab sama bapaknya. Besok nak ketemu lagi nanya pak ini apa dijawab lagi sama bapaknya dalam keadaan senyum dan senang. Berharap anaknya selalu bertanya. Ayo tanya, ayo tanya. Saya kasih jawaban, saya kasih jawaban supaya engkau tambah pinter. Orang tuanya di masa tua tanya dua tiga kali dia sudah marah. Ini akan dihisap sama Allah. Engkau mengangkat suara, orang tuamu terkejut dengan dengan suaramu yang keras sampai menyakitkan hatinya. Arsnya Allah bergoncang. Jangan harap sholatmu diterima sama Allah. Jangan harap sedekahmu diterima sama Allah. Ridho <tuh> Allah fi ridho al-wali. Allah itu terletak ke dalam keridhoan kedua orang tuamu. Orang tuamu ridho, Allah ridho. Orang tuamu murka, kata Rasulullah SAW. Maka Allah murka kepada dirimu. Itu sudah sudah sunnatullah sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin tahu dirinya saat itu sedia dimurkai sama Allah atau diridhoi sama Allah, lihat bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho sama dia, berarti saat itu Allah sudah ngeridho. Kalau orang tuanya murka sama dia, berarti saat itu Allah sudah murka. Maka jangan keluar dari rumah tanpa keridhoan kedua orang tua. Bahaya. Berarti kita keluar dari rumah, Allah Subhanahu wa taala sedang murka sama kita. Lah kalau di jalan kita mati, berarti kita mati dalam keadaan dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ber, berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan orang tua, bahagiakan orang tua. Orang tua ini jimat kita yang terakhir. Cara kita yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala sabar, rawat orang tua. Apapun cobaannya, apapun godaannya. Lihat bagaimana salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad yang ketika wafat tanpa ada keriduan daripada orang tuanya sampai Nabi mau ngambilkan kayu dan ibunya bertanya akan kau apakan anakku ya Rasulullah saya bakar lebih baik dia dibakar di dunia daripada dibakar di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala di neraka Nabi sengaja berkata seperti itu supaya orang tuanya ini mau memaafkan dan Nabi mau menunjukkan kalau ini anak mati dalam keadaan gak diridhoi sama orang tua orang tuanya murka na'udzubillah akan dibakar di di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala sampai orang tuanya meridhoi Allahumma anni diridhoi sama Rasulullah, diridhoi sama ibunya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita nanti dibales. Mungkin kita berbuat 10% dibalas sama anak kita 30%. Wa tuh billah. Setiap orang itu kan selalu berharap punya anak yang soleh anak yang berbakti. Kalau dia nggak berbakti, bagaimana dia mau dapat anak yang berbakti? Dan sebagai orang tua, didik anaknya ilmu syariah. Kalau berharap anaknya berbakti kepada kedua orang tua di ilmu syariah. <tuh> Kalau syariatnya Allah nggak dididikkan kepada anaknya, anaknya nggak dididik ilmu agama. Dididiknya matematika, fisika, biologi saja. Maka anak nggak tahu caranya berbakti seperti apa. Karena di ilmu-ilmu dunia nggak ada caranya berbakti. Apa kita nggak berharap kita mati tetap dapat pahala? Kata Nabi Muhammad, "Kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam itu kalau mati in amaluhu, amalnya terputus, sudah selesai. Kecuali tiga golongan. Salah satu daripada tiga golongan apa? Doanya seorang anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Doa itu banyak, anaknya sedekah, pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Anaknya ngundang orang makan, dikasih makan orang, pahalanya buat kedua orang tuanya. Ini doanya seorang anak soleh buat anaknya. Apa kita nggak berharap? Kita mati dimakamkan tetap dapat dapat pahala. Nah ini kita nggak bisa dapatkan kecuali didik anak supaya jadi anak yang soleh. Lu saya nggak punya ilmu, anakmu ajak ke tempat-tempatnya orang soleh supaya dapat pendidikan. Ajak ke tempat pengajian kalau engkau tidak bisa mendidiknya sendiri. Kalau berharap anaknya soleh, anaknya nggak didik agama, dididik semuanya ilmu-ilmu dunia, nggak tahu caranya soleh. Gak tahu anaknya kalau mengatakan off kepada orang tua itu dilaknat sama Allah Ta'ala. Gak tahu kalau dia ngasih muka masam itu dilaknat sama Allah Ta'ala akhirnya apa dia durhaka kepada orang tuanya karena nggak punya ilmunya tapi kalau dari kecil dididik syariat dari kecil dididik ilmu 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 agama maka dia akan tahu kalau berbakti kepada orang jadi kita nggak nyekolahkan anak kita atau didik anak kita ilmu agama ini manfaatnya kembali kepada kita kita akan dijadikan raja sama anak kita karena anak kita akan berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dari berbakti. Makanya lihat anak-anaknya orang yang soleh yang anak-anaknya dididik oleh ibu-ibunya dan ayah-ayahnya soleh Kita lihat di depan mata kepala kita sendiri bagaimana penghormatannya kepada kedua orang tua. Saya pernah ngelihat seorang anaknya soleh semenjak saya kenal sampai detik ini, saya nggak pernah ngelihat dia kepalanya ngangkat di depan orang tuanya. Selalu merunduk hormat ta'wim yang luar biasa ayahnya soleh, ibunya soleh, didik anaknya dengan ilmu agama akhirnya anaknya bisa berbakti yang luar biasa jalan belakangin orang tuanya gak pernah kalau mau jalan mundur tapi anak yang gak didik ilmu agama gak tahu nah itu pentingnya, terkadang ada orang sunnahnya dikerjakan, wajibnya ditinggalkan kira-kira bisa diterima gak sholatnya sama Allah kalau orang itu sholat gabliah bakdiah tapi zuhurnya gak, gak sholat datang waktu zuhur dia ke sholat gobliyah kemudian sholat ba'diyah tapi duhurnya nggak dikerjakan nggak ada manfaatnya yang wajib ditinggalkan nah terkadang ada orang menghormatin orang lain tapi nggak hormat sama orang tuanya hormat sama ulama dia pandang ini orang soleh orang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala bapak mbokku kurah sholat kalah sama orang ini yang ini walaupun tidak sholat tapi diwajibkan dalam Al-Quran wa'budullaha wa'latu bihi wa syai'a asana Terkadang ada orang salah nempatkan. Kau menghormati ulama, menghormati orang soleh, bagus. Tapi kalau penghormatanmu kepada orang soleh menjadikan engkau durhaka kepada orang tuamu, itu ada penyakit di hatimu. Kalau sampai engkau nggak berbakti sama yang wajib, yang sunnah kau kerjakan, ibarat kau sholat gabliyah, duhur, tapi duhurnya nggak kau kerjakan. Sampai para ulama itu kalau ada orang yang cium tangan sama dirinya tanya, kau di rumah cium tangan sama orang tuamu seperti ini nggak? Hormat sama orang tuamu seperti ini enggak Kalau enggak pulang Belajar seperti ini kepada kedua orang tuamu Jangan sama orang lain Tak taat sama orang Sama bosnya takut diajak omong ngerunduk Sama orang tuanya kalau diajak omong petantang petenteng nggak akan kaya orang yang seperti itu nggak akan dapat jabatan lebih dari bosnya orang yang seperti itu dan andai kata bosnya tahu perbuatan anak buahnya seperti itu akan dibuang itu anak buahnya sama orang tua yang melahirkan saja nggak hormat apalagi sama saya hormatnya sama saya berarti munafik di depan saya di belakang saya tidak kama tadi nutudan ingat apa yang kau perbuat akan kembali orang-orang kafir saja sekarang berlomba-lomba nyekolahkan anaknya mencontoh orang Islam memperajari ilmu agama Allah agar mereka tidak disia-siakan di masa tua. Kita sebagai orang tua sudah selayaknya mengajarkan anak-anak kita untuk belajar syariatnya Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita nanti bakti sama kita. Panggil anak kita mulai dari kecil. Dengarkan bacaan Fatihahnya. Kemudian tanya kepada dia sudah sholat apa belum? Jangan sampai jadi orang tua yang malu mau nanya sholat apa belum. Kecuali kita nggak sholat, Nah orang tua yang nggak nggak nanya nggak nanya kepada anaknya salat masalah sudah sholat apa belum tuh biasanya orang orang tua yang dia ninggalin sholat makanya dia mau nanya sama anaknya sholat sudah sudah sholat apa belum malu ini tanggung jawab perhatian kita kepada anak kita seperti itu nanti manfaatnya apa anak kita akan berbakti kepada kita jangan sampai kita nggak didik terus kita nggak mengharap anak kita berbakti lawang ilmunya nggak ada kok dia nggak tahu kalau berbakti itu sebuah kewajiban bagaimana mungkin dia akan berbakti nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan orang tuanya kafir sekalipun tidak menjadikan dirinya terus harus menjauh daripada orang tua atau mutus silaturahmi dengan orang tuanya tetap diwajibkan dia berbakti kepada kepada kedua orang tuanya Sehingga dulu ada salah seorang yang berbuat maksiat besar dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya baru saja berbuat dosa besar." Kata Nabi Muhammad, "Kamu masih punya ibu?" "Enggak punya ya Rasulullah." "Punya bibi?" "Punya." "Berbakti sama bibimu." Sebagaimana Abdullah Abdullah Ibnu Umar Abdullah Ibnu Abbas datang orang maksiat, "Saya punya dosa besar, masih punya ibu, punya, bakti." Karena ada perbuatan-perbuatan maksiat yang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baik. Wa adbi atil hasanah tamhuha dan barengilah perbuatan-perbuatan buruk ini dengan amal-amal baik. Ini saya amal baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Ada orang, saya punya dosa besar, caranya meleburkan dosa saya gimana? Punya ibu, bakti sama ibumu. Saya nggak dapetin amalan yang lebih mulia daripada berbakti kepada kedua orang tua kata Abdullah bin Abbas maka berbaktilah kepada ibumu insya Allah dosa-dosa akan diampuni. Rasulullah pun begitu sampai ditanya sama Rasulullah kau punya ibu enggak punya punya bibik punya bakti sama bibikmu bakti sama mertuamu karena mertua itu bagikan seorang ibu berbaktilah maka dengan berbaktimu kepada orang tuamu tadi niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kesalahanmu mengampuni dosa-dosamu nah ini hebatnya orang yang yang berbakti kepada kepada orang tua. Kemudian ditanya, ada salah seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, saya punya orang tua sudah wafat. Ketika hidupnya saya belum sempat berbakti. Apakah ada cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat?" Maka dijawab oleh Rasul sallallahu "Bisa. Bisa. Seorang anak yang belum sempat berbakti, orang tuanya sudah wafat, dia masih bisa berbakti. Caranya gimana?" Maka dijelaskan oleh Rasul alaihi wasallam Asallaatu As ayat ay dua yaitu dengan mendoakan mereka berdua mendoakan mereka berdua itu salah satu cara anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat wal kemudian memohonkan ampun kepada mereka wa ahadihima dan juga menunaikan utang utang mereka atau janji janji mereka itu juga salah satu cara untuk berbakti dan juga silaturrahim bersilaturahmi kepada kerabat-kerabatnya ayah atau ibu yang selalu didatangi disambung silaturahminya oleh orang tua kita atau kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini cara-cara cara-cara untuk menghormati dan juga memuliakan sahabat-sahabatnya orang tua kita. Ini salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Didoakan kefarkan mintakan ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ayah kita biasa silaturahmi kemana kita lanjutkan kemudian apa memuliakan teman-temannya ayah kita lagi di bapak kumbian dihormati didatangi disilaturahmi dimuliakan sebagaimana dia muliakan orang tuanya maka itu salah satu caranya berbakti sampai Abdullah bin Umar ini pernah ada naik tunggangannya dia naik unta tunggangannya Abdullah bin Umar orang yang alim di zamannya orang yang sahab dari kalangan sahabat yang dimuliakan tiba-tiba ngelihat Arab miskin Arab biasa jalan beliau turun orang Arab tersebut dikasih selendangnya serbannya yang berwarna hijau diberikan kepada orang Arab tersebut kemudian orang Arab tua tadi ini dinaikkan ke atas untanya sampai yang megangin untanya Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya ini bingung Abdullah bin Umar ini orang desa biasa kau berbuat sedikit kebaikan aja mereka sudah sudah senang, enggak perlu seperti ini kau kasih selendangmu, kau naikkan di atas ontamu. Maka kata Abdullah bin Umar apa? Kau enggak tahu siapa dia. Dia ini sahabatnya ayahku Umar dan ayahku Umar ini punya hubungan yang baik sama dirinya. Dan aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan salah satu caranya agar engkau bisa terhubung, terkoneksi dengan ayahmu yang ada di kubur, yaitu engkau tetap bisa berbakti kepada ayahmu. Salah satu caranya apa? Menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat ayahmu atau sahabat-sahabat ayah. Dia berbuat seperti itu untuk apa? Untuk bisa berbakti kepada Umar Ibn Khattab ayahnya. Sampai datang ke desa lain, datang ke kota lain, disilaturahmi teman-temannya Umar bin Khattab. Aku datang ke sini karena apa? Karena ayahku punya hubungan dengan ayahmu. Ini temannya Umar bin Khattab sudah wafat, ini generasi setelahnya. Jadi sama-sama anak. Saya dengar kalau nyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya teman-temannya ayah itu mendapatkan kemuliaan yang besar di mata Allah, maka saya datang ke sini untuk nyambung silaturahmi. Nah, ini caranya berbakti kalau orang tua sudah nggak ada. Nah, ini kalau kita ajarkan sama anak kita kan enak. Nanti kita wafat anak kita istighfar buat kita. Kita wafat anak kita doakan kita kita wafat anak kita mengeluarkan sodakoh untuk kita nah, kalau nggak pernah diajarkan kita mati jam 9 pagi jam 5 sore anak-anak kita pecah satu sama lain saling musuhin rebutan warisan sudah nggak ingat sama bapaknya nggak ingat sama ibunya anak-anak kita yang kita cintai yang kita harapkan bersatu ini kita baru mati beberapa jam karena nggak dididik, dididik, agama langsung saat itu juga terjadi kati orrahim belum berapa jam dimakamkan ayahnya anaknya sama putrinya sama anaknya sudah lupa wala la doa wala sadaqah kalau perlu mungkin nggak berkunjung lagi Kecuk kunjungnya mungkin lebaran itu pun kalau musim kalau sudah nanti zamannya berkembang nggak ada lagi nyekar Ya eh, udah nggak ada orang yang nyekar lagi sudah sampai amblek kuburan orang tuanya dia nggak datang hal kita dikubur butuh istighfar, butuh doa. Nah kalau nggak didik anaknya, bagaimana mau dapat seperti itu? Kalau perlu anaknya nggak nyolatkan, bapaknya mati dititipkan ke masjid. Ada nggak? Ada. Bapaknya mati dia titipkan orang di gaji ini tolong anak ayah saya dimandikan habis itu dibawa ke masjid disolatkan dia datang di makam aja pakai baju hitam-hitam melihatin wala doa wala istighfar wala nangis padahal ini kita dididik sama orang tuanya dari kecil orang tuanya tiap didik nangis orang tuanya nyari makan nangis tapi kadang enggak dididik ilmu agama ya akhirnya seperti itu ditinggal sama orang tuanya nangis aja tidak sedih aja tidak makanya itu pentingnya tarbiyah mendidik anak kita sesuai dengan didikannya nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua Sehingga kelak dijadikan anak-anak kita, anak-anak juga yang berbakti kepada kita. Amin ya Rabbal 'Alamin.